Cara gampang menggunting rambut pria. Kita saksikan ya teman-teman cara menggunting rambut pria dengan gampang atau mudah. Kita gunakan alat pencukur dengan sisir ya. Kita gunakan sisirnya dari atas ya teman-teman, supaya kita bisa meratakan ini ya. Supaya dia rata ya, tingkat-tingkat rambut yang bagian atasnya ya, kita gunakan sisir ya. Seperti ini ya teman-teman. Kita menggunting kiri dan kanan dengan cara yang sama ya teman-teman. Kita mengelilingi bagian kepalanya. Kita ambil yang bagian atasnya harus rata ya teman-teman. Nanti kita masih rapikan lagi. Sekarang kita bagian bawah ya teman-teman. Kita tipiskan menggunakan yang ukuran paling kecil ya, biar dia bisa lebih tipis ya rambut bagian bawahnya ya. Kita rapikan mengelilingi di bagian telinga. Kita dimerengkan ya teman-teman, biar dia rapi ya, sama rata di bagian lainnya. Tipiskan semua rata-rata, tipis ya teman-teman ya, sampai ke kulit. Bagian telinganya kita buat sama ya, posisinya harus agak mereng ya, biar dia tidak melebar. Rambut kena ambil. Kita posisinya harus diayun-ayunkan ya teman-teman, biar tidak lengket di kulit kepala. Kita diayun-ayunkan seperti ini. Thank you.
Sekarang kita bagian atas lagi, teman-teman. Kita akan menipiskan bagian atas menggunakan gunting ya. Ya, sekarang kita masih merapikan bagian ini ya, masih belum rapi ya. Menggunakan mesin gunting listrik. Sekarang kita rapikan bagian atas ya, menggunakan gunting ya. Ya teman-teman, ini dia hasilnya.
Sudah selesai ya teman-teman. Hasilnya sangat keren ya teman-teman. Masih perlu dirapikan sedikit ya, biar lebih rata ya teman-teman. Bagian ini agak masih tebal ya teman-teman, kita rapikan, ditipiskan sedikit lagi. Rapikan bagian kaki rambut atau anak-anak bulunya ya teman-teman, supaya rapi ya. Bagian bulu rambut yang paling mininya ya biasanya. Hasilnya sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video cara menggunting rambut dengan gampang ya guys. Demikian ya,
potong rambut di barbershop Tole ya. Di Jalan Dei Panjaitan atau Jalan Tengah Sintang. Bagi kawan-kawan yang mau potong rambut di Sintang, datang langsung ke Jalan Dei Panjaitan. Bagus ya guys. Thank you sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe di channel ini. Get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.